Tahun 2024 Desa Gondang Legi. Kali ini persebaya Bekasi yang lompat bersama dengan K5 Sada Pasar Senen. Dalam sang setornya di sana Endra, Rizka Kablin, Kurang Surat, Dwi Manghalo, Ligero ambil alih umpan merah Arya. Open backer dimenangkan dua blocker rapat dan jutaan pemain Perkasa Pekuta. Angka pertama untuk Perkasa di set yang keempat, 1-0. Dalam nomor 8 saat saya ternyata unggul. Latika unggul risiknya seberat gigi Endra Umana Arya menempatannya, namun sayang seribu sayang kali ini foul melewati garis tengah. 2-0, dua angka berturut-turut didapatkan oleh Perkasa di awal set yang keempat. Tapi lancang-lancang kembali lewat sang saya ternyata di jalan unggul. Dengan satu latika unggul risiknya gigi Anak Endraman satu ser keluarnya Dwi berhasil mengecoh para pemain dari Perkasa. 5 poin angka pertama di set yang keempat untuk Kalimah Sada 1-2. Satu angka tertinggal di sana Arya Putra. Risetnya Cabrin kurang sempurna. Kali ini Dwi menghadang bola rebound dan menyamakan kedudukan sementara di set yang keempat 2-2. Konsentrasi kembali di sana Arya. Bola tepat 1-2 mas garis dan berbunyi mak 10. Oke. 3-2 servises Arya Putra. Satu angka memimpin sementara Kalimah Sada di sana Arya Putra melacak-acak kembali dengan sampingnya Arya. Error servis. 3 poin angka kembar di set yang keempat 3-3. Lewat nomor punggung 6 di sana ada Satria. Sang spesialis bola berat cepat dari Perkasa Pekuta tapi lancangkan di bawah sisi ini melakukan satu perhatikan Satria. Risipnya tinggi, Endra umpan di kira Dwi. Prospeknya lalu dikembalikan di sana. Oh, pertahankan kembali Anak Endra umpan tinggi. Terbentur dua blocker kembali Endra. Berarti dengan terpada unggul pertama ambil alih umpan tinggi. Kali ini dimenangkan dua blocker rapat dari teman-teman Kalimah Sada. 3-4-3. 4-3 satu angka memimpin. Lewat nomor punggung 6 Subhan. Ambil posisi Fratika Subhan. Risipnya Wiwit. Ukur membagi kepada Capri. Ledas. Capri. LBR serak jauhnya berhasil menyamakan kedudukan kembali di set yang keempat 4 lawan Toto. Wiwit Aci wasai Wiwit pun melakukan kami dengan Wiwit terisi pura-pura Arya Putra ambil alih Diki umpan Diki luar biasa kembali di saat Diki open strike kerasa berhasil memberikan poin-poin untuk Kalimah Sada pindah poin 5-4 satu langkah memimpin di saat Dwi pelatihnya Dwi risetnya Wiwit unggul umpan Diki macam lo dua angka memimpin kembali di sana ada Dwi risetnya pertama unggul membagi dengan Wiwi pertahankan sang libero Arya Putra rebound Ciki ada Cibo menghalo angkat unggul umpan Sabri 3-7 lawan satu pasar penipuannya berhasil mengecoh para pemain dari Kalimah Sada sehingga pindah poin untuk Perkasa 5-6 satu langkah tertinggal ambil lancang di sana ada Pratama lawan satu pelatih masihnya sempurna Diki Endra kembali karena Diki satu tendangan bebas terlalu melebar tidak oleh Diki menyamakan kedudukan kembali orang sama bilang Samina lewat nomor punggung di juara Pratama konsentrasi tiga satu pelatihnya Pratama risetnya Arya Putra semula Endra umpan dan Diki lagi Dudi prospeknya berhasil memberikan poin-poin kembali untuk Kalimah Sada pindah poin 7-6 satu angka masih memimpin di awal set yang keempat di sana Diki risetnya Wiwit unggul membagi mengadang Wiwit pertahankan sang libero Endra umpan tinggi kepada Arya dikembalikan dengan sebelah Wiwit ada unggul penempatan terpaksa libero ambil alih umpan Arya keluar tipis setipis sarapan mantan dan kali ini menyamakan kedudukan kembali untuk Perkasa 7-7 lewat nomor punggung 5 ada Black
Pantul-pantulkan si kulit bundar Mikasa sejenak di gelap blend resimnya tinggi Eta Umbat Arya Neti salah satu pemain lambangnya di sana unggul dinyatakan menyentuh netting sehingga pindah poin delapan tujuh satu angka masih memimpin dalam sangkap tendinya kita lihat bersama di sana nomor punggung 2 ada Juki ambil posisi nama kekuatannya Juki resimnya Capri nama unggul 4-1 satu bola kuncinya mampu dimenangkan free ball Arya ball ping papa salep kulit legend kata Skurapano hilang 8-8 lewat nomor punggung 4 sang bombernya dari Perkasa di sana Capri ambil acang-acang buat dengan Capri resimnya Arya melabungi nomor pesona Endra kembali kepada Arya membobol 2 blocker dan dinyatakan pass out pindah poin 9-8 satu angka main di sana nomor punggung 1 sang pengatur irama serangan dari Kalimah Sadara Endra wasai si kulit bundar Mika sambil posisi satu pelatihnya Endra tinggal malam tukang hitung-hitung biji balai lali Radhi Tambani 10-8 dua angka memimpi konsentrasi kembali di sana Endra sang setter dari Kalimah Sadara ke satu pelatih pasangnya Capilin serang unggul upan Dewi LTK nomor dimenangkan Sari para Dwi penemunya terbanyak Pratama unggul membagi upan Dewi dibuat dengan sangat sempurna kembali Dwi menunggah tinggi dan dinyatakan mengkis pindah poin kiutan para panisongo 10 hampir posisi kembali di sana nomor 8 unggul latihnya unggul resipnya Diki angkat Endra nomor 2 prospeknya dapat dikembalikan dengan sempurna ada Arya Putra menghalang Endra kembali kepada Arya pertahankan Kaplin free ball unggul kepada sang libero Endra membagi ada Arya Limino mengangkat bendera menyatakan bola keluar tipis 0,3 mili di samping garis mendapatkan kedudukan sementara untuk Perkasa Pekutan 10-10 ambil posisi kembali datang saya terlihat di sana unggul Messi kali libero Endra umpan pada Arya membobol 2 blocker lewat open back kerasnya Arya Putra pindah poin 11-10 Arya Putra gede bulur putih mambot ciri Arya Putra resipnya seberat kabri rambil dari sana umpan pertama open back masih dinyatakan melebar poin-poin kembali pertama untuk kali masalah 12-10 dua angka memimpin konsentrasi tingkat tinggi kembali di sana Arya Putra lagi-lagi dengan capisnya Arya Putra resipnya Wiwit melabui nama pesona unggul kembali ke Wiwit tiganya mampu dipentang oleh sang libero free ball angkat unggul 4 Wiwit passing Wena Sisi Loro Teluh pertahankan kembali nama kembali ini satu flashing dari Wiwit Adi berhasil mengecoh para pemain dari Kalimah Sada pindah poin 11-11 11-12 masih terbigal ada Satewa ambil posisi 5 lakukan servisnya Satewa risiknya Arya Putra sebera Endra umpan Dwi luar biasa Dwi kali ini berhasil memberikan poin-poin kembali untuk Kalimah Sada pindah poin 13-11 dua angka masih memimpin kali ini kita lihat bersama lewat nomor punggung nama Subhan pelatihnya pelan Subhan risiknya Sipo sang libero sebera unggul umpan Wiwi lagi-lagi Wiwit berhasil lewat open dengan memberikan poin-poin untuk Perkasa pindah poin 12-13 satu angka masih tertinggal ambil ancang-ancang di sana Wiwit Aji berbesar keluar risiknya Arya Putra akan Endra umpama Dede satu serangan yang nyer-nyer berhasil memberikan poin-poin kembali untuk Kalimah Sada pindah poin 14-12 dua angka memimpin ada Dwi konsentrasi pelatihnya Dwi resipnya Wiwit unggul umpan tablet tipuannya terhadap Dwi Juki ambil alih umpan Dwi terbentur 2 blocker tangguh dari pemain Perkasa 3-13-14 satu angka masih tertinggal Perkasa di pertengahan yang keempat Pratama resipnya Arya kurang libero ambil alih umpan Dwi lagi-lagi terbentur kembali dengan kedua kalinya di saat tinggi 14 lawan Podo
Berat nama pelatihnya pelatih Sinta Arya Putra Sempurna Endra Antam TV. Kembali dapat dimenangkan masalah diri dari TV. Luar biasa diri dari Perkasa Freeball unggul masing merah Sisi Loro Telur Diki membobol 2 blocker jadinya gagal pass out 3 poin 15-19. Satu angka memimpin kali masa dari pertengahan set yang keempat. Kita lihat kembali di sana ada Diki Risipnya Wiwin unggul 4 tiga tapi termakan Sami Biru Endra Mabani 4 Arya memakan 2 blocker angka tinggi Endra 4 Arya Best Arya Putra berhasil memberikan poin-poin kembali untuk kali masa ada 16-14. Dua angka memimpin kembali di sana Diki Risipnya Wiwin unggul kembali ke dalam Wiwin. Kali ini satu LPR sedang jauh dari posisi satunya Wiwin berhasil memecah kebuntuan untuk Perkasa. 3 poin 15-16. 15-16 satu angka tertinggal ambil posisi di sana lewat nomor punggung 5 Black. Kali ini konsentrasi dikali dengan satu pelatihnya Black dan menaruh di luar ingat amat pinomoin anda subsidi untuk kali masa dan pasar Senin 17-15. Dua angka memimpin konsentrasi dengan begini sama perpukul 2 sang kapten timnya Juki pelatihnya Juki pelatih timnya Kamli ibun membagi pada Wewe ledas luar biasa kembali diwit Adi lewat satu serangan serang jauhnya berhasil memberikan poin untuk Perkasa 3 poin 16-17. Sabrin pelatihnya Sabrin Rizim Nali Dero Endra kali dapat dibentangkan namun kali ini wow. Hasil video dalam bolat terlebih dahulu dinyatakan menyentuh Siti lemah ditulah selawat bodoh ambil posisi kembali di nomor punggung 4 Sablin Prisip kurang sebelah Arya Sipol Sanggir Tera dan Cimo menghalau ujung membagi kepada Sablin. Satu LPR jarak jauhnya berhasil memberikan poin untuk Perkasa berbalik unggul 1 angka 18-17 18-17. Isinya Arya Putra Endra kembali kamera Arya luar biasa prasmanan jigo dewe ngepro dewe di sana Arya Putra berhasil menyamakan kedudukan sementara untuk kali masa ada 18 lawan Bodo. Sang setternya di sana ada Endra sejak duduk sejenak gajan yang jerorun di sana Endra ambil posisi lalu pelatihnya Endra isinya Kapri nunggu membagi dengan Kapri luar biasa sampai LDR terak jauh dari Capri berhasil memberikan poin-poin kembali untuk Perkasa 3 poin 19-18 satu angka masih memimpin. Sang setternya di sana unggul servisnya unggul resipnya berang-berang dingin error resip ditunjukkan oleh Diki sehingga servisnya unggul round 10-18. Ambil ancang-ancang kembali di sana lewat sang senternya dari Perkasa Pekutan ada unggul pelatihnya unggul resip kembali menang serat ini Rival Sali Biro berpandang Perkasa kembali saat dewa pertahankan dengan Sipan ambil alih bantui terpaca Cipo Sali Biro angkat dengan Kaplin Biro menang serat ini angkat Endra Umat Arya Sali ini dimentakan dengan sempurna ada blocker-blocker rapat di permainan Perkasa 20 CG selikur walulat. Dua angka masih tertinggal ambil ancangan dari Arya Putra unggul kisar luar isimnya Kapli unggul lepas enak satu pelakunya berhasil memberikan poin-poin kembali untuk Perkasa Pekutan 3 poin Rorikur Sangola lewat nomor punggung 6 di sana sang spesialis bola-bola cepat adalah Satiwa risik kurang semula Arya Putra Libiro ambil alih umpan berat Diki pasnya mampu dimenangkan kali ini angkat Rival Wiwi angkat kembali Diki
Open back kerasa membobol 2 blocker dan dinyatakan tas off. 3 poin 20-22. Terpaut 2 angka sementara Kalimantan Selatan dan Sarawaknya Perkasa Pekutan. Abdillah sangat dari sana kembali dalam nomor 6 Subhan. Telah dengan Subhan Rizimnya libero angka unggul dengan Kaplin. Limine mengangkat bendera menyatakan bola keluar. Selikur-selikur. Mending. 21-22. Lewat sang quicker yang bisa Subhan. Kali kami posisi 5 di Subhan. Kali ya Subhan izinkan Jibo Ubulo menggunakan Wewe. Open back menghilangnya berhasil memecah ke pinggir untuk Perkasa Pekutan. Pindah poin 23-21. Wewe Aji. Pemain dari kota Kendal di sana Wiwit Aji lakukan kami dari Wiwit Aji Rizim dari Biru kurang sempurna Endra membangunan tinggi pertahankan Wiwit kali ini Nedi nomor dugung 7 bernama dinyatakan Nedi rangan kunet Nedi KI setru Nemplek melebih Bintang poin 22-23. Satu angka tertinggal kali masanya di akhir set yang keempat tadi lancang aja kembali di satu. Rizimnya sempurna blank unggul dari Wiwi LPR salah kita berhasil memberikan poin sehingga set poin 24-22. Wiwi Mani set poin 24-22. Satu angka lagi nampaknya Perkasa melebih set yang keempat tapi lancangan yang kembali di sana ada Pratama lagi yang satu pelatih Rizimnya Arya Putra Indra Umam Diki. Satu petikan masa berhasil memberikan poin-poin kembali untuk Kalimasada. 3 poin 23-24. Elak sang bombernya dari Kalimasada Pasar Senen di sana. Diki. Ambil akan Diki. Rizimnya Wiwit Aji unggul membagi Rizimnya. Mengkakan di sana Blank. Satu-duanya kali ini mantapnya satu upaya penyelamatan yang bakal dilakukan lewat sang seternya di sana ada Endra sejak duduk sejenak ambil posisi satu di sana Endra siapa yang dituju arahkan ke belakang pastinya Cipo Sampora Ubilda. Kali satu bola quick dari Satriwa masih dinyatakan melebar. Angka pertama untuk Kalimasada di sejak 5-1 lawan Koso. Lewat sang setternya kembali di sana ada Endra. Konsentrasi tinggi dengan satu bola dengan Endra. Rizimnya Capri melalui nama bersama unggul membagi umatnya Wewe. Wiwit Aji. Open speknya menyamakan kedudukan sementara di sejak kelima. Angka kembar 1-1. Lewat nomor 8 adalah unggul sang setter dari Perkasa Selatan dari servisnya unggul isinya Arya Putra Endra membagi kepada Dwi terbentur 2 blocker rapat dari para pemain Perkasa berbalik memimpin 1 angka sementara Perkasa Pekutan di awal set yang kelima 2-1 ambil posisi kembali lewat sang setternya di sana unggul isinya libero Endra membagi kepada Arya direkam dengan semangat Pratama melalui Mahwini Wiwit Aji lagi-lagi berhasil memberikan bonggol untuk Perkasa Pekutan 3-1 3-1 2 angka memimpin konsentrasi kembali tingkat tinggi di sana lewat sang seternya ada unggul pelatihnya unggul Rizimnya Diki kurang semangat Arya Putra ambil alih Mahwini satu seru tulangnya mampu dimenangkan adalah Wiwi berakhirnya Perkasa ambil alih kali ini adalah Diki berpada dengan sempurna unggul membagi berarti pun Capri satu tujuannya berhasil menunggu 6 pemain dari Kalimasada 4-1 3 angka memimpin konsentrasi tinggal tinggi kembali di sana ada nomor 8 unggul Rizik Ali Pere angkat Endra umpan Arya pertahankan Jibo ada Subhan Endra membagi Arya keluar satu open top dilakukan oleh Arya Putra masih dinyatakan keluar 5-1 unggul Rizik 5-1 4 angka memimpin di awal set yang kelima untuk Perkasa Pekutan
konsentrasi dari lautan kembali lewat sang senternya di sana unggul lawan Fatih yang unggul Rizina Semerah Tinggi angkat Edra Umban Arya dan luar biar lagu nanti serangan keluar di kita Arya Putra 6-1 6-1-5 akan memimpin Abdullah sangat-sangat kembali di sana unggul Fatihnya unggul Rizina Semerah Tinggi Kolbi Kecawu mengambil bola dari bawah dengan efek tangan 7-1 nama-nama ini lalu mati kembali di sana unggul konsentrasi tinggal pikirkan satu servisnya unggul 8-1 hingga tempat langsung main rasa unggul Selat Isuk Sembilan satu, tujuh angka memimpin perkasa masalahnya kalimat sana lima jadi kembali di sana lewat saksi ternyata unggul. Abdul Azhar ada pelatihnya unggul, risetnya tinggi, Ezra membagi keluar dinyatakan aman poin-poin kembali untuk perkasa mengukuhkan 9-1 8 angka kelima memimpin yang sedang kelima konsentrasi kembali di sana lewat kembali 8 unggul Abdul Azhar ada pelatihnya unggul Sang Hakim Faris mendapatkan bola tepat satu di atas garis dan terkelima 10-1 9 angka memimpin konsentrasi kembali di sana dengan nomor 8 saksi ternyata unggul Abdul Azhar kembali di posisi satu unggul pertandingan unggul sudah sempurna tinggi angkat kali ini satu serangan dari Arya Putra memaksa kebuntuan untuk Kalimah Saka 3-2-10 Arya Putra hampir posisi lagi-lagi dengan jaminannya Arya lewat sang spesialis bola-bola cepat dari perkasa pengurusan di sana saat bola konsentrasi bola tinggal saat bola risetnya Arya Anda kembali kali ini open back up berhasil berikan poin-poin kembali untuk kelima sana pinta poin 3-11 3-11 sekor sementara di sejang kelima peset penentuan ambil lancang-lancang di sana nomor punggung 16 Subhan konsentrasi dengan pelatihnya Subhan risetnya Wiwit angka punggung Ustaz Pratama sayang kali ini tidak berhati kita dengan poin kembali suara lawan 3 12-3 memimpin cukup nyaman dari riset yang kelima berkasa di sana kembali Wiwit risetnya Arya Putra Indonesia satu pelaku terjuki dinyatakan nyamba 13-3 3-3 di sana kembali Wiwit risetnya namun dikembalikan di sana Jimo akan menunggu tekankan sana di Arya Putra Dede tidak ada pelayanan pertama kembali Wiwit mohon untuk penonton tolong jaring lapangan jangan ditarik-tarik terima kasih lewat nomor punggung 9 kembali di sana Wiwit Aji Abdul Azhar dari sana lakukan sambil Wiwit bersinar berani Pratama tangan yang berapi 4-14 ambil ancang ada di arah utara bisa Dwi R bisa Dwi Rizka Dwi tangan tunggul umat Sabri Sabri serangan